Saya kira di sini hadir orang-orang yang sudah beberapa kali sebetulnya datang dalam acara penghargaan Tempo, maka rasanya memang tidak asing lagi ini. Ada Bu Risma dari Surabaya, Wali Kota Surabaya, menerima penghargaan dari Tempo. Ada penerima Bung Hatta Award tahun ini kalau nggak salah, atau tahun kemarin ya, Bupas yang sudah luar biasa membangun Banyuwangi, beliau Bupati Banyuwangi. Ada Bupati Malino, Pak Yansen. Ya, Pak Yansen, selamat. Kemudian ini juga kenalan lama juga, dan rupanya tradisi. Ya, untuk para dokumentasi kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Saya disuruh jadi host untuk sedikit meledek-ledek membuli dan juga ngerjain Bapak Ibu sekalian supaya gaya jauh-jauh dari daerah, kalau nggak ngomong kan daerah. Nah, saya sebelum itu terima kasih atas kehadirannya kemarin Pak untuk meninggalkan acara undangan dengan Raja Arab. Risma juga diundang, Pak Ridwan Kamil apalagi namanya Ustadz Ridwan Kamil pasti diundang sama Raja Salman. Tapi khusus di sini Pak Zul, luar biasa ya. Nah waktu itu mungkin sebabnya panitia dengan rangka untuk mewakili kumpulan itu menyediakan menu-menu karang-karang menu-menu yang agak syariat-syariat dikit gitu kalau ya. Coba sopnya itu, sopnya aja supaya gak kelihatan syariatnya, supaya gak kelihatan auratnya ditutup ya. Ini namanya sup apa saya bilang ini? Sup cari enggak, sup asup katanya. Gak perlu, pokoknya ditutup. Jadi supaya gak kelihatan auratnya. Hijab sup, kata Pak Ridwan Kamil. Yang hadir di sini adalah kepala daerah yang memang pilihan Tempo. Ada 4 orang yang hadir di sini, kemudian ada kepala daerah teladan. Ya, malam apresiasi Kepala Daerah Pilihan Tempo 2017, apresiasi Kepala Daerah Teladan Tempo 2017 diberikan kepada Bapak Ridwan Kamil selaku Wali Kota Bandung. Kami diserahkan hari ini dan diserahkan oleh Bapak Budi Sutyoso selaku pimpinan redaksi Koran Tempo.
selfie-selfie ya. Ya. Oke, Kak. Ya, baik, ada Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk duduk. Ya, alhamdulillah dapat penghargaan pemimpin teladan daerah dari Tempo. Hidup itu bukan untuk cari penghargaan, bekerja bukan untuk cari penghargaan, tapi penghargaan itu adalah bukti bahwa terjadinya perubahan. Tugas sebagai pemerintah hanya dua, membawa perubahan atau mengakselerasi kemajuan. Nah, inovasi-inovasi yang ada di Bandung, alhamdulillah datang karena problemnya banyak. Jadi, berapa banyak inovasi, sebanyak problem. Itu yang kami lakukan tiap hari, memapping problem, mencari solusi yang paling kreatif, paling murah, paling cepat. Nah, alhamdulillah kalau cara berpikir inovatif kita ini diapresiasi oleh majalah Tempo, mudah-mudahan menjadi inspirasi kota-kota kabupaten di Indonesia. Pesannya bagi netizen, khususnya warga Bandung, Bang? Taati aturan itu aja, ya. Insya Allah saya amanah istiqomah, tugas warga hanya satu. Taati aturan, insya Allah kita baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Terima kasih banyak. Oke, sip, atunah. Bagi saya paling prestisius tentunya dari majalah yang paling terhormat ya, bukan karena di depan ini, tapi dari dulu saya juga berlangganan dari zaman kecil, jadi betul-betul paham. Baik, Kang Emil, 16 September 2013 Anda dilantik sebagai Wali Kota Bandung. Iya, sejauh ini pencapaian. Jadi gini, saya itu etos kerjanya itu ada dua ya, bahwa tugas pemerintah itu dan pemimpin itu satu, membawa perubahan. Buat apa saya berkuasa tapi tidak ada perubahan? Tugas kedua adalah jika sudah ada perubahan, kita mengakselerasi kemajuan. Jadi misalkan kesehatan kan udah ada, nah kita akselerasi dengan inovasi-inovasi kan. Atau belum ada, maka kita bikin namanya perubahan. Nah sebenarnya filosofinya dari dua itu. Maka di Bandung kenapa banyak sekali terdengar inovasi? Karena kita bikin sebuah kultur, kita harus menciptakan inovasi sebanyak masalah. Jadi masalahnya ada 10, kita bikin inovasi 10. Masalahnya ada 100, kita bikin inovasi 100. Masalahnya 1000, kita bikin inovasi ya sejumlah masalah. Nah, jadi gara-gara itulah terlihat kita banyak gagasan-gagasan baru dalam merespon masalah. Kemudian membangun Bandung itu strateginya saya bagi 3. Selalu berinovasi, 2 selalu berkolaborasi, ketiga selalu mendesentralisasi manajemen. Nah, rumus 3 ini menjawab semua pertanyaan. Nah, di inovasi tadi sudah saya sebutkan, kalau kolaborasi itu, karena kalau perubahan Indonesia ini hanya mengandalkan pemerintah, kita ini berubah tapi lambat. Maka kita mengajak kaum bisnis, mengajak civil society dengan kolaborasinya, mengajak juga media, kan begitu ya. Contoh kolaborasi dengan masyarakat, kita lembaga-lembaga penasihat wali kota itu ada 10, dari penasihat publik, para insinyur, dan lain-lain ya. Ini agar saluran kolaborasi mereka di Bandung ini diberi tempat. Jadi saya tuh punya 10 lembaga penasihat untuk masalah Bandung ini. Saya nggak pernah ngambil keputusan sendiri untuk menunjukkan kepemimpinan kita ini merangkul, kan begitu. Tantangan ke depan yang ingin membangun Bandung seperti apa, kan? Nah, Bandung ini kan kota metropolitan ya, jadi masalah terbesar kami itu ada di transportasi. Transportasi itu masalahnya sederhana, nggak ada duit. Bu Risma aja 5 tahun bikin tram kan belum jadi-jadi. Saya ngejar LRT nggak jadi-jadi. Jadi sedang berupaya mimpi mahal tapi perlu, kan kira-kira begitu ya. Itu gimana? Ibaratnya kayak orang harus operasi jantung lah gitu. Mahal tapi kalau nggak gimana gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar, tapi juga saya sedang berinovasi mengentaskan kemiskinan berbasis masyarakat. Seperti apa, Pak? Jadi yang pertama, kita melakukan pemberian modal masyarakat dengan BPR kita, dengan kredit Melati itu tanpa agunan. Cukup menabung, bisa dapat kredit sampai 30 juta. Kedua, kita hilangkan izin untuk bisnis di bawah 500 juta menengah bawah, kan? Di Bandung pakai izin, cukup lapor via HP aja bahwa saya bisnis batik yang murah meriah, saya bisnis makanan. 6 bulan saya hilangkan izin, 30 ribu bisnis lahir yang tadinya
tersendat. Ini mungkin sebenarnya bisa jadi highlight. Ya. 6 bulan 30.000. Bisnis register yang tadinya tersendat-sendat karena sistem lama merepotkan, lapor RT, lapor RW, lapor lurah, lapor camat. Ini saya hapus, hilang setahun lalu. Nah, akibatnya ekonomi saya gerak nih. Hampir 8% pertumbuhan kan alhamdulillah. Ketiganya kita bantu jualannya, kita punya brand namanya Little Bandung, semua produk yang udah dikurasi bagus kita jualkan baik di toko maupun online. Nah ini keberpihakan pada ekonomi ekonomi kerakyatan. Jadi intinya di Bandung tuh inovasi banyak sekali ya, cuma entah kenapa taman lagi yang sering terdengar secara media kan, padahal kalau dibedah dengan waktu leluasa banyak sekali. Inovasi berikutnya setelah kemiskinan Kemudian di pelayanan publik kita punya filosofi namanya berpikirlah seperti warga. Jadi konsep seperti berpikir seperti warga itu begini, pelayanan KTP, berpikirlah seperti warga, nggak mau ribet, maka saya beli motor-motor untuk ngirim akte kelahiran KTP dikirim ke rumah. Berpikirlah seperti warga, nggak mau ketemu izin ribet, calo kan, kita online kan, sehingga daftar online, bayar online, dokumen ke rumah dan sebagainya. Ribet orang miskin ke rumah sakit, sekarang kita ada pelayanan dokter keliling kan. Jadi orang miskinnya di rumah, dokternya yang ke rumah, bukan si orang miskinnya yang ke rumah sakit. Karena hitungan kita, biaya ke rumah sakit untuk penyakit biasa aja yang orang tidak paham, mahal sekali. Ketimbang saya investasi bayarin dokter sama perawat ke rumah-rumah orang miskin. Jadi ada matematikanya. Nah ini kan konsep pelayanan dengan teori berpikirlah seperti yang warga mau itu, saya terjemahkan ke semua lini pelayanan publik. Maka kalau boleh lihat rapot kami hari ini, kami sudah kasarnya ya sudah biru semua. Rapor dari Menpan sudah A, nilainya 80. Rapor dari Kemendagri, LPPD kita sudah 10 besar. Ombudsman kita sudah rapot hijau, nggak ada yang merah lagi. Open Government kita sudah ranking 1 di Jawa Barat dan lain-lain. Utang saya tinggal WDP yang sedang berita baiknya menuju WTP. Kalau itu udah, rapot saya selama memimpin Bandung, reformasi birokrasi selesai. Apa upaya KM supaya dari WDP menjadi WTP? Isunya sama kayak Jakarta ya, Bandung ini aset-aset dari zaman kolonialnya berantakan. Jadi 3 tahun saya kerja keras meregister, melacak, nyewa detektif mas, kasarnya begitu ya. Karena Pak, ini ada sembunyi di okupasi oleh ilegal ini. Bayangin 11.000 lokasi, di mana? Nah, itu kan harta negara kan. Akhirnya saya nyewa konsultan, tanda kutip detektif itu. Sekarang udah 100% register. Jadi kalau ini berhasil, ada berita. Udah, saya ke Bandung jangan nanyain lagi reformasi birokrasi. Karena untuk ukuran-ukuran yang distandarkan kan udah terbaik semua. Baik. Nah, fokus saya ke isu infrastruktur yang mahal, ke happiness index kan, skor udah 73. Tahun pertama saya 69, tahun kedua 70, sekarang loncat 73. Saya menyadari di tahun keempat ini, rakyat itu butuh kepemimpinan yang menggerakkan hati. Ternyata seperti itu. Apa itu kan? Maka saya bikin subuh berjamaah, saya bikin makan malam bersama warga miskin tiap minggu. Camat lurah saya suruh sholat Jumat di masjid berbeda. Saya gerakan sekarang lansia punya kantor khusus ya, dinas khusus mengelola lansia kan, sehingga menua di Bandung harus bahagia. Jadi sekarang soft approach gitu. Makanya saya bilang, beyond taman banyak sekali sebenarnya pencapaian. Kan boleh cerita 400 aplikasi digital di Bandung itu apa aja kan? Sama juga, ada? Jadi kalau ada yang nanya, Pak Ridwan Smart City ini berapa banyak? Sebanyak problem. Sebutin problemnya, Pak saya susah ngecek bis datang apa tidak, penuh apa tidak, ada apps-nya. Pak saya ada problem ini ngecek anggaran, nggak jelas nomenklaturnya, kita ada e-budgeting. Pak ini saya ingin evaluasi camat lurah gimana caranya, saya ada rapor camat lurah online kan begitu. Pak terus aja, jadi kalau ditanya 400 apa aja, saya jawab sebanyak problem. Maka setiap tahun saya nitip kepada dinas minimal 3 apps. Apa dia? Iya tadi, jadi masing-masing menganalisa top 3 problemnya apa per tahun, saya
wajibkan mereka membuat aplikasi solusinya. Nah, kayak Musrenbang, dulu kan orang minta aspal, di ujungnya jadi motor, kan gak nyambung. Nah, kita bikin apps-nya baru kemarin, jadi orang tahu ngelacak ini permohonannya dari RT RW sampai nggak ke ujungnya. Nah, intinya itu, jadi Smart City kami ini menjawab, mengakselerasi perubahan. Kalau ditanya seberapa banyak, seberapa problem, feeling saya kita punya seribuan problem, kita baru 400, jadi mudah-mudahan. Terakhir kan, apa harapan Kang Emil terhadap warga Bandung dan juga kota Bandung sendiri? Saya ingin Bandung ini menjadi kota inspirasi Indonesia. Jadi kalau mau lihat pemimpinnya santun tapi tegas, ada di Bandung. Mau melihat pemimpin dengan ulama kompak, ada di Bandung. Mau lihat warganya lebih banyak nongkrong outdoor bukan indoor, lihat di Bandung. Mau melihat orang tua, lansia, centil, berinteraksi, bukan di Bandung. Jadi kami ingin istilah saya, Bandung is good news, kira-kira gitulah simpelnya ya. Kalau dengar Bandung, ya lebih banyak dominasi berita baik bukan berita buruk. Maka saya tahu tiap ada berita buruk di Bandung, lebaynya luar biasa media kan mengekspos, karena kami ya akumulasi berita baik. Jadi harapannya itu aja, ingat Bandung, ingat berita baik, dan insya Allah Indonesia yang kita impikan sepenggalnya itu ada di mana.